Super Spike Mega buat tangan Polina kesakitan. Tangan Polina sampai terpental. Reaksi Polina saat gagal atasi Spike Super keras Megawati. Mega memang dikenal sebagai pemain yang sangat luar biasa. Spike Megatron seakan menjadi momok menakutkan bagi lawannya. Hal ini terjadi di Proliga saat Megawati berhasil mengembalikan permainan terbaiknya. Megawati berhasil kembali on fire dengan spike kencangnya. Tim Bola Voli Putri Jakarta Bin berhasil meraih kemenangan penting pada pertandingan terakhir putaran pertama Proliga 2024. Jakarta Bin sukses mengembalikan keadaan saat bersua tim tuan rumah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Kalah duluan pada set pertama, mereka memetik kemenangan untuk meraih 3 poin penuh usai bertanding 4 set. Jakarta Bin menang dengan skor 3-1 dengan hasil 21-15, 25-19, 25-21, 25-14 pada laga yang digelar di Gor Tridharma Gresik Jumat 17 Mei 2024. Jakarta Bin berhasil bangkit dengan memperbaiki performa mereka di set kedua putaran pertama Proliga 2024. Variasi serangan yang diciptakan oleh Jakarta Bin pun membawa mereka memimpin jalannya pertandingan dan menutup set kedua dengan poin akhir 25-19 atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Pada awal set kedua, Jakarta Bin mengusung kebangkitan dengan perolehan poin beruntun menjadi awal positif bagi Megawati Hangestri dan kolega. Begitu kerasnya spike yang dilakukan Megawati memang membuat banyak pemain merasa takut saat menerima spike Megawati. Dan sekelas pemain asing milik Petrokimia saja mengakui bahwa teknik spike Megawati memang sangat baik dan memiliki kecepatan yang tak kalah dengan mereka. Dan di laga ini, korban Megawati selanjutnya adalah Polina Rahimova, pemain asing Petrokimia Gresik yang menjadi top skor milik Petrokimia. Megawati kembali menjalani laga Super Big Match-nya melawan Petrokimia Gresik. Laga ini menjadi laga pembuktian gila Megawati dengan Spike Monster-nya. Walau sering error dalam segi servis, namun serangan Mega tak cukup bisa diperhitungkan. Duetnya bersama Kinia mampu membuat Jakarta Bin melakukan comeback yang luar biasa. Kedikdayaan Megawati benar-benar terlihat di laga ini setelah Jakarta Bin memperbaiki permainan mereka di set kedua. Dan Spike Megatron sama sekali tak bisa diatasi oleh Polina sebagai pemain asing Petrokimia Gresik yang menjadi senjata utama Gresik di musim ini.
Bahkan Paulina benar-benar dibuat frustasi ketika Megawati melakukan spike terus-menerus terhadap Paulina yang mencoba melakukan blockingnya. Paulina seakan stres karena tak bisa menyelesaikan poin menghadapi Megawati. Itu cukup terlihat saat set ketiga yang ia lakukan. Kami mampu unggul di awal set, namun karena kurang koordinasi serta banyaknya variasi serangan Jakarta Bin, membuat kami cukup susah untuk mengembangkan permainan. Ucap Paulina saat dilakukan wawancara. Hal ini membuat pemain asing Jakarta Bin sampai melakukan selebrasi. Reaksi aneh ditunjukkan di wajah mereka melihat aksi nyata Megawati. Dan laga ini menunjukkan kembalinya Monster Spike yang dilakukan Megatron. Dan ini akan membuat Jakarta Bin lebih mudah bertarung untuk meraih juaranya.